Dalam kita melihat dengan lebih dekat perhimpunan dan pendirian Turki dalam isu di Palestin, editor Esrawani Zulfitri Yusof membuat liputan 100 tahun pembentukan Republik Turki. Ada perinciannya. Silakan Zulfitri. Terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini berada di Istanbul, Turki, di mana sebentar tadi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengadakan berucap dengan penuh bersemangat di hampir dan di hadapan hampir setengah juta rakyat Turki di sebuah rally yang dilakukan di lapangan terbang Antartuk, sebuah lapangan terbang lama di Istanbul ini. Ini adalah solidariti yang ditunjukkan oleh kerajaan dan juga rakyat Turki secara keseluruhannya terhadap penindasan yang berlaku di Gaza. Dalam ucapan yang penuh berkobar-kobar, Presiden Erdogan menyatakan bahawa Turki sedang mempersiapkan negaranya untuk mengisytiharkan Israel sebagai negara penjenayah perang. Dan ini adalah satu tindakan keras ataupun tindakan yang cukup lantang yang dilakukan oleh Turki, kerana umum mengetahui bahawa Turki adalah negara yang menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel. Namun dalam masa yang sama, apabila tindakan keganasan yang berlaku terhadap Gaza, terutamanya selepas operasi berterusan tengah malam Jumaat dengan pemotongan telekomunikasi dan juga internet, Turki begitu lantang untuk menyatakan solidaritinya terhadap Gaza, di mana Turki mengatakan bahawa dunia perlu mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Israel adalah satu tindakan yang salah dan mereka perlu dihukum sebagai sebuah negara penjenayah perang. Dalam masa yang sama juga, Erdogan menyatakan dan juga menyelar tindakan hipokrit dan juga pilih kasih yang dilakukan oleh kuasa besar Barat, di mana Erdogan menyatakan bahawa dunia Barat terhutang budi dengan Israel atas tindakan yang dilakukan, kekejaman yang dilakukan kepada penduduk Yahudi suatu ketika dahulu. Kerana itu, mereka cukup bersimpati dengan apa yang berlaku kepada Israel. Tapi dalam masa yang sama, Turki tidak mempunyai masalah dengan perkara itu untuk menyatakan kebenaran dengan apa yang berlaku, kekejaman yang dilakukan oleh Israel pada hari ini, kerana Turki tidak berhutang apa-apa dengan negara Zionis itu. Dalam masa yang sama juga, tindakan yang dilakukan Turki ini adalah satu tindakan yang cukup signifikan ketika Turki dalam masa yang sama menjalankan hubungan diplomatik dan juga ada hubungan yang baik bersama dengan Israel, tetapi mereka cukup lantang sekali dengan menentang dan juga menyatakan apa yang berlaku di Gaza. Selain Turki yang bakal menyambut ulang tahun ke-100 penubuhan Republik Turki ini, mengatakan bahawa hubungan diplomatik dan juga hubungan sejarah dan juga warisan yang dihubung jalin oleh negara Turki dan juga Gaza adalah satu perkara yang menyebabkan mereka bangkit untuk melihat kepada hubungan persaudaraan dan juga membela nasib mereka yang berada di Gaza. Dan ini sudah pasti satu tindakan yang cukup drastik ataupun cukup besar yang dilakukan oleh pemimpin dari peringkat Presiden Turki sehinggalah kepada rakyatnya, di mana hampir setengah juta rakyat Turki berhimpun di lapangan terbang Istanbul itu dengan mengibarkan bendera dengan acara yang cukup besar-besaran yang dilakukan. Perincian lanjut akan saya bawakan di astroawani.com. Sekian saja dahulu laporan saya dari Istanbul, Turki. Terus saya bersama dengan rakan-rakan di studio.